Pak Kapolsek, mohon maaf ya. Di Surabaya ini beraneka ragam. Pak Kapolsek, sekali-sekali terawih atau Jumatan di Masjid Ampel. Iya. Awal pandemi sampai sekarang enggak ada itu jarak. Enggak ada itu prokes dan sebagainya. Kenapa demikian? Mohon maaf. Masker enggak jaminan bahwa ini penyelamatan, Pak. Kita sebagai orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Iya. Ini enggak jaminan. Orang yang sudah waktunya mati. Tanpa ini pun juga mati. Pakai ini pun juga mati. Kalau waktunya sudah meninggal. Mohon maaf, Pak. Kalau Pak Rahim pernah mau di pesantren, mohon maaf. Ini ajaran tauhid, Pak.